Salam Sports Channel Indonesia. Selamat siang sahabat Sports Channel. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo di acara Grids GMC. Grids GMC adalah acara kerjasama antara Sports Channel Indonesia dengan tim generasi muda Cirebon. Grids GMC kali ini berisi tentang rekaman pertandingan pada seri pertama Sekandi Cup 2018-2019 yang berlangsung 26 November hingga 1 Desember lalu di Gor Merpati, Denpasar. Tim generasi muda Cirebon atau GMC memiliki harapan tinggi dalam mengikuti kompetisi bola basket putri Indonesia Piala Srikandi 2018-2019. Ketua klub GMC, Wahyu Gunarto, kebetulan mendapatkan kepercayaan dari negara saat menjadi manajer timnas SEA Games 2017 dan Asian Games 2019. Menjadi manajer timnas adalah kesempatan langka yang tidak dimiliki semua orang. Wahyu menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari secara langsung dan tidak langsung peta kekuatan bola basket Asia, khususnya Korea, Jepang, dan China. Pengalaman empiris sebagai mantan pemain nasional memudahkan Wahyu yang memiliki nama asli New Liwen semasa menjadi pemain aktif memudahkan Wahyu menyerap semua kemajuan itu. Dan ia mencoba mengimplementasikannya untuk kemajuan di tanah air. Implementasi dimulai dari klub yang dipimpin Wahyu, generasi muda Cirebon atau GMC. Di sisi lain, secara paralel, Wahyu juga berjuang menaikkan status kompetisi dari sekadar turnamen menjadi sebuah kompetisi. Maka, sejak tahun 2018, turnamen Piala Srikandi pun berubah menjadi Liga Putri Piala Srikandi 2018-2019. Setelah tersiap-siap di tahun pertama turnamen Srikandi Cup, GMC memancang target tinggi di kompetisi Srikandi Cup 2018-2019. Empat besar adalah target paling realistis di musim tahun ini, ucap Wahyu. Apalagi tim kuat Surabaya Fever undur diri. Ini membuat persaingan sangat terbuka, kata Wahyu. Selain berkontribusi mengonsep liga, Wahyu juga mempersiapkan serius timnya. Pelatih asal Korea Selatan diambil. Han Tae-hee menjadi penghuni tetap di mess GMC di Cirebon. Pemilihan Han Tae-hee bukan tanpa risiko. Ada barrier bahasa, namun perlahan-lahan itu bisa terpecahkan. Problem kedua adalah penambahan pemain. Penambahan beberapa pemain berpengalaman memang diperlukan. Kehadiran center Sally Marcelina dari klub sahabat Semarang, Monica Kristantia Halim dari Jawa Timur, Sinta Ayu Ramadhani dari sahabat Semarang, membuat posisi big man GMC kokoh. Untuk small woman, ada Christine Rumambi, ada Devina Eugenia, Bella Stefani dan Isabel Suryaman, membuat GMC kompetitif dan mengejar target Final Four. Tim tidak bisa berlatih bersama ketika disiapkan ke Bali. Para pemain bisa berkumpul di akhir pekan, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kendala studi dan pekerjaan menjadi hambatan mereka. Pemain kami memang sulit berlatih bersama, jadi kami mulai dari hal yang ada dulu. Risikonya saya harus mengulang-ulang agar pemahamannya sama menjelang seri pertama, kata Han Tae. Han Tae juga tidak menampik jika kendala kebugaran menjadi masalah. Dalam persiapan ke Bali, tim tidak bisa berangkat bersama-sama karena kendala masing-masing. Christine misalnya, yang harus pulang pergi Jakarta dan Pasar untuk mengurus pekerjaan baru di sebuah bank. Ada juga shooter Dennis Adriana dan Mason Dwi Perwanti yang mesti ujian di kampus mereka. Dennis bahkan sempat terlambat pada pertandingan pertama melawan Scorpio. Ia baru bisa bermain di quarter keempat karena kendala tersebut. Laga melawan Scorpio yang berakhir dengan skor 57-59 untuk kemenangan Scorpio adalah pertandingan pertama dari GMC. Sejak awal, pelatih Han Tae-hee memasang starter Bella Stefani, Siska Lestiani, Nikita Kiki Filipus, Sally Marcelina, dan Christy Apriani Rumambi. GMC belum bisa diperkuat oleh Sinta Ayu Ramadhani dan Dennis Adriana yang akan menyusul setelah ujian di kampus pada hari itu. GMC menunjukkan keperkasaan dengan leading 13-8 di quarter pertama. Akhir quarter pertama, GMC memimpin dengan 33-22. Malah petaka terjadi di quarter ketiga, ketika pemain andalan Christy Rumambi cedera dan kram. Scorpio pun melejit di quarter ketiga dengan leading 17-8. Quarter keempat, Scorpio bisa menang 11-9 dan mendapatkan poin penting dari ex pemain GMC, Siti Getamira, lewat tembakan 3 angka di penghujung quarter keempat. Pada babak overtime, setelah keduanya berbagi angka 50-50 sama, GMC menyerah dengan 7-9 dan mengakhiri pertandingan dengan 57-59 untuk Scorpio. Nikita Kiki menjadi pemain terbaik di laga ini dengan 14 angka 15 rebound dengan nilai produktivitas 14. Christy Rumambi menambahkan 11 angka untuk GMC. Demikian sahabat Sports Channel,
wrap up dari set yang pertama dan tadi ditutup dengan kekalahan dari GMC dari tim Scorpio Jakarta lewat perpanjangan waktu. Kita kembali di segmen berikutnya. Masih dalam acara Grids GMC bersama saya Eko Widodo. Tadi sahabat Sports Channel sudah menyaksikan bagaimana perjuangan dari pemain GMC ketika menghadapi tim Scorpio dari Jakarta. Walaupun kalah, namun GMC menunjukkan bahwa mereka tim yang tidak mudah dikalahkan. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana perjuangan dari GMC melawan tim tenaga baru dan juga tim dari sahabat dari Semarang di seri pertama Wikandi Cup 2018-2019. Kekalahan menyisakan lewat perpanjangan waktu membuat para pemain GMC seperti kehilangan semangat. Ketua klub Wahyu Gunarto dan pelatih Han Tae-hee bekerja keras membangkitkan semangat para skuad GMC. Para pemain pun diberi rekreasi ke Pantai Pandawa dan para pemain mampu bisa move on usai rekreasi itu. Laga lawan tenaga baru adalah laga kedua yang dimainkan oleh tim GMC. Istirahat 2 hari bisa mengembalikan kebugaran mental para pemain GMC. Lawan yang dihadapi kali ini adalah tenaga baru Pontianak, tim berpengalaman yang diperkuat oleh pemain senior seperti Fanny Kalumata, Fergie Kawengian, dan guard Angelin Rosmika Simanjuntak. Kekalahan di laga pertama melawan Scorpio Jakarta telah dievaluasi oleh pelatih GMC Cirebon asal Korea Han Tae-hee. Khususnya untuk free throw, bola rebound, dan juga pertahanan menjadi sektor yang diperhatikan oleh Han Tae-hee. Apalagi tenaga baru Pontianak juga bertumpu pada Kapten Fanny Kalumata. Bahkan, Fanny yang identik dengan piawai dengan gerakan Eurostep berapa kali mudah mengumpulkan pundi-pundi angka dalam laga ini. Di laga ini, GMC kedatangan satu pemain segar, Maria Leoni Fafa Alvareta yang tidak dimainkan pada laga pertama melawan Scorpio. Fafa menjadi starting five squad Han Tae-hee. Pertandingan berlangsung seru sejak quarter pertama. GMC kalah 16-18 di quarter pertama. Kedua tim berbagi angka sama kuat 27-27 di paruh waktu pertama. Namun, GMC justru menemukan soliditas mereka di quarter ketiga. Kedua tim saling mengejar angka di quarter ketiga. Pada akhirnya, kembali tenaga baru unggul dengan 46-44 di akhir quarter ketiga. Drama baru terjadi di quarter keempat. Dimulai dari dua kali tembakan tiga angka pemain tenaga baru Fergie Kawengian yang mampu mengejar defisit 6 angka dan skor pun menjadi sama 59-59. Hampir saja pertandingan perlu pertambahan waktu. Tapi hal itu tidak terjadi karena tembakan tiga angka pemain GMC bernomor punggung 6, Bella Stefani berhasil masuk di sisa pertandingan 17 detik quarter keempat. Skor akhir pun menjadi 66-63 dan GMC keluar sebagai pemenang di laga ini. Empat pemain GMC mencetak double digit. Bella Stefani menjadi pemain terbaik dengan 12 angka 6 rebound dengan skor produktivitas 19. Bella lebih baik dari Dennis Adriana Gunarto dengan 12 angka, Christine Romambi 11, dan Sally Marcelina 14 angka, 5 rebound. Laga berikutnya adalah GMC melawan sahabat Semarang. Sahabat Semarang adalah lawan berat bagi GMC Cirebon. GMC kembali diperkuat Yuni Anggraini, apalagi sahabat diperkuat oleh Yuni Anggraini yang baru pulih dari cedera lutut, membuat sahabat menemukan kekuatan permainan mereka. Yuni menjadi sentral permainan dari sahabat. Tim pelatih GMC memutar otak bagaimana mengeliminir kekuatan poros Big Woman sahabat. Sinta Ayu yang datang dari Semarang menambah kekuatan di sisi center GMC. Pelatih Han Tae-hee pun tanpa ragu-ragu memasang Twin Tower Ayu dan Sally Marcelina di center. Ayu dan Sally dimainkan bersama Bella, Kristi Romambi, dan Maria Leoni Alvareta. GMC memimpin 12-11 di quarter pertama. Sahabat meladeni permainan di quarter kedua, namun justru GMC mampu leading dengan skor 25-20 di halftime. Sahabat yang mendapatkan tekanan kembali bangkit mengagumkan dengan leading 37-32 di akhir quarter ketiga. Namun GMC ternyata bangkit dan bersemangat di quarter keempat dan menangi laga dengan 53-51. Dennis Adriana Gunarto kali ini menjadi salah satu faktor penting untuk kemenangan timnya. Ia berkontribusi 21 angka. Bermain selama 36 menit 40 detik, Dennis mampu mencetak 4 kali tembakan tiga angka dari 10 kali kesempatan dengan total 21 poin. Selain itu, dia juga mengemas 7 rebound. Dennis pun dinobatkan menjadi pemain terbaik dengan 17 angka produktivitas. Sahabat Sports Channel, Anda lihat sendiri bagaimana perjuangan dari para pemain GMC dalam memetik 2 kemenangan 66-63 dari tenaga baru Pontianak dan 53-51 atas sahabat Semarang.
Mereka berjuang habis-habisan dan terutama di quarter keempat mereka bisa memetik kemenangan. Nanti akan kita saksikan perjuangan dari beberapa pemain dari GMC ketika melawan tim Tanago Frisian dari Jakarta di segmen berikutnya. Masih di acara Grids GMC bersama saya Eko Widodo dan sahabat Sports Channel. Di segmen ini nanti kita akan melihat bagaimana perjuangan dari para pemain GMC ketika menghadapi tim Tanago Frisian dari Jakarta. Perjuangan yang sangat tidak mudah, namun menunjukkan bahwa pemain GMC punya semangat yang luar biasa. Tanago Frisian adalah lawan yang tidak mudah bagi tim GMC di laga terakhir mereka pada seri pertama Sri Kandi Cup 2018-2019. Tanago mendapatkan lawan yang sepadan di laga ini. Di awal laga, Tanago Jakarta tertinggal 13-19 di quarter pertama. Pemain GMC Cirebon, Dennis Adriana Gunarto, yang bermain hampir selama 5 menit di quarter pertama, mampu mencetak 8 angka disusul oleh 7 angka yang diperoleh pemain GMC lainnya, Maria Leoni Elvareta. Meski mengejar di quarter kedua, tapi tetap saja GMC Cirebon masih unggul dengan 30-29 di paruh waktu pertama. Malang tidak bisa ditolak, untung tidak bisa diraih. Cedera bahu yang dialami Dennis di quarter kedua di sisa waktu 2 menit 45 detik berdampak bagi performa tim asuhan pelatih Han Taihi. Tanago pun perlahan mulai bisa mengejar data performa Jane Carissa Adelaide dan Christine Cundawan. Abrisa Tasiogul Hasiolan, pelatih Tanago, meramu kembali strategi untuk timnya meredam permainan cepat yang menjadi titik lawan. Hasilnya, Tanago justru berbalik unggul 52-43 di akhir quarter ketiga. Han Taihi mencoba memasukkan Dennis yang pada game sebelumnya bermain sangat baik dari bangku cadangan. Satu tembakan 3 angka pun berhasil dibuat Dennis untuk menunjukkan kedudukan menjadi 53-60. Sayangnya pemain bernomor punggung 9 itu kembali mendapatkan cedera bahu usai duel dalam mencuri bola di area lawan. Hal itu memacu semangat rekan-rekannya agar memberikan kemenangan. GMC sempat menipiskan kedudukan sampai 58-60. Pada akhir laga, Tanago menang dengan 69-64. Defense box out dan persentase free throw kami tidak begitu bagus hari ini. Quarter keempat kami juga kurang penetrasi di saat lawan sudah mendapatkan team foul. Tetapi peningkatan permainan lawan anak-anak jauh lebih pesat dibandingkan musim berikutnya. Mungkin mereka masih adaptasi dengan pola permainan Korea style-nya Coach Han Taihi. Demikian kata Hengki, asisten pelatih GMC Cirebon. Christine Apriani menjadi pemain terbaik dengan skor efisiensi mencapai 13, diikuti oleh Dennis dengan 12. Hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan pada seri pertama di Gor Merpati di Denpasar adalah hasil yang cukup memuaskan bagi pelatih Han Taihi. Kekalahan 57-59 lewat overtime, kemenangan 66-63 atas tenaga baru Pontianak, kemenangan 53-51 atas sahabat Semarang, dan kekalahan 64-69 dari Tanago Frisian memang merupakan hasil dari persiapan yang dilakukan oleh tim dari Cirebon ini. Han Taihi mengatakan bahwa dia akan belajar dari kekalahan dan kemenangan dari seri pertama kemarin. Pada seri kedua di Jakarta, lawan yang akan dihadapi oleh GMC Cirebon tidak jauh berbeda. Dan ini memberikan pekerjaan rumah bagi Han Taihi, terutama untuk menguatkan bagaimana defense dan bagaimana ketidaktergantungan mereka pada satu seorang atau dengan pemain-pemain yang diandalkan mereka. Demikian sahabat Sports Channel, Anda lihat sendiri bagaimana fighting spirit dari seorang Dennis Adriana Gunarto yang luar biasa berjuang untuk memberikan kemenangan bagi timnya walaupun kalah 64-69. Namun GMC Cirebon sekarang dilihat sebagai kekuatan yang tidak boleh dianggap enteng oleh tim manapun. Baiklah sahabat Channel, kita masih punya satu segmen lagi dan kita akan lihat siapa pemain terbaik dari GMC pada seri pertama di Denpasar lalu. Masih di acara Grids GMC di Sports Channel Indonesia. Sahabat Sports Channel, pada Sri Kandi Cup 2018-2019 seri pertama lalu di Denpasar, ada banyak pemain dari GMC yang menunjukkan performa mereka. Apakah itu Dennis Adriana Gunarto, apakah Bella Stefani, apakah Sally Marcelina, atau Christy Apriani Rumambi. Siapakah yang menjadi pemain terbaik dari GMC pada seri pertama lalu? Simak tayangan berikut ini. Christy, pemain paling produktif di GMC. Ada alasan mengapa Ketua Klub Generasi Muda Cirebon menghadirkan pemain baru Christy Rumambi. Pemain jebolan Universitas Pelita Harapan UPH ini ada di peringkat pemain terbaik GMC dengan nilai produktivitas 48. Ia mengalahkan Dennis Adriana Gunarto, Bella Stefani, dan juga Sally Marcelina
yang tidak terlalu produktif dibandingkan dengan defense yang dikembangkan oleh Kristi Romambi. Produktivitas Kristi sedemikian tinggi karena ia mendapatkan lama bermain atau minus play 129 menit dalam 4 laga di seri pertama. Ia rata-rata dimainkan 32,4 menit per laga dari total waktu maksimal 40 menit. Dalam total 4 laga itu, ia mencatat rataan angka 8,25 per game, 7,5 rebound per game, 3,25 assist per game, 1,3 steal per game. Pelatih Hantai itu memberikan ban kapten di pundak pemain kelahiran Jakarta 5 April 1996 ini. Kristi juga memiliki kematangan sehingga diberi kepercayaan mengatur tempo permainan GMC. Di statistik Liga Sri Kandi, ia menempati peringkat ke-7 untuk total rebound, rataan total rebound dengan 7,5 rebound per game. Pemimpin statistik kategori ini adalah Diah Lestari dari Sahabat Semarang dengan rataan 12,5 rebound per game. Kristi di peringkat ke-8 Liga di kategori total rebound dengan total 30 rebound. Kristi pun di urutan 10 besar peringkat ke-7 untuk average offensive rebound dengan 2,5 rebound per game. Sedangkan untuk defensive rebound, ia mencatat 5 rebound per game di peringkat 9 dengan total defensive rebound 20 rebound. Defensive play yang ditampilkan Kristi membuat GMC sementara di peringkat 5 klasemen dengan 2 kali menang dan 2 kali kalah. Beruntung GMC memiliki kapten, defender, sekaligus pemain terbaik sekaliber Kristi Romambi. Dan berkat kepemimpinan dari Kristi Romambi, GMC akhirnya menempati peringkat ke-5 overall di klasemen seri pertama di Denpasar. Apakah perjuangan GMC akan sedemikian hebat pada seri kedua di Jakarta pada 11-16 Februari nanti? Ada 4 laga yang akan dimainkan oleh GMC di Jakarta nanti. Melawan Flying Makassar, Tenaga Baru Pontianak, Scorpio Jakarta, dan juga Sahabat Semarang. GMC menargetkan setidaknya mengambil 3 kemenangan dari 4 laga yang dimainkan di Jakarta nanti. Anda bisa saksikan, Anda bisa simak semua pertandingan nanti di acara Great GMC yang merupakan kerjasama antara Sports Channel Indonesia dengan tim generasi muda Cirebon. Saya Eko Widodo, undur diri dan salam Sports Channel Indonesia.